Sreyana Jababai Sreyana Mujai Bai Seyo Wam Belanda tanam ini coklat saja, jadi hutannya masih utuh. Itu masyarakat banyak yang dari Mekuam, dari Miambo, Demaisi, Kuau, Amber, mereka turun itu hutan di sini banyak, jadi mereka kerja coklat, terus bisa berburu di hutan. Yang pemerintah ini percaya ketorang untuk kirim ke Medan supaya kita membawa kelapa sawit ini masuk ke sini. Saya untuk membuka kebun ini untuk surat pelepasan tidak ada. Tidak ada surat perpasan. Cuma pemerintah bilang serahkan ke sama saya supaya orang tanam itu. Jadi kita datang sini itu angka berapa nanti jalan terus. Jadi kita kasih tahu masyarakat. Serahkan tempat, serahkan inti untuk umpang pabrik datang, serahkan espir untuk khusus masyarakat. Yang sampai di sini bukan begitu. Tapi harga di sana 1 kilo 5 ribu. Yang tandang ini. Terus sampai di sini. Belum naik 1000 pun. Sampai tahun ini, bulan ini. Bulan ini baru 1 kilo naik 1000. Bulan ini. Berapa tahun sekarang? Pada waktu itu usia kelapa sawit itu sendiri masih produktif. Di samping itu juga perawatan juga bagus, termasuk pemupukan juga bagus. Tetapi setelah perawatannya juga mulai kendor, bahkan pemupukan tidak ada sama sekali, usia kelapa sawit yang mulai tua ini, maka hasilnya pun mulai menurun. Mereka bilang, Mbak, itu membersihkan dana yang keluar untuk pembersihan itu tidak ada. Terus untuk ini, dia punya biji-biji ini, mereka juga mau kumpul, tapi dana tidak ada. Terpaksa mereka serahkan sama orang Jawa dorang. Kamu panen sudah. Baru keturun tunggu sampai habis bulan baru keturun bisa terima uang baru pembayar. Sekarang pinggir Gunung Umbui ini mereka sudah tebang sampai habis. Jadi yang sisa itu mungkin ada binatang-binatang yang tinggal di situ sedikit-sedikit. Jadi kutanan kayu perahu yang bagus-bagus, kayu matua yang bagus-bagus, lihat lo, tidak kasih aku rakyat. Bayangkan itu kan hutan primer dulu. Hutan primer, saya survei dulu tahun 79, itu hutan primer di situ. Terus sekarang ditinggalin dengan sawit, terus tinggal tunggul-tunggul saja yang tidak terpelihara baik. Karena kayu bakar jauh begini, susah untuk kamu. Kamu besok itu, ambil ini batang-batang
pohon ini kelapa sawit ini. Membawa itu bakar. Itu saya terus terang, saya sudah bicara banyak sama siapa saudara dorang begitu. Yang dorang buang ini pabrik. Kelapa ini di pabrik itu. Tai itu, sampah itu macam ini, tai anak cip, tai itu. Baru air bawah, sampai di bawah ini. Tadi itu mandi di bawah ini, badan gatal. Macam garo-garo itu. Limbah itu kalau dia mengandung bahan organik tinggi, ya pertama dia bisa menutup daerah, apa dia akan merusak atau dia mencemari perairan sungai. Bahan organik yang tinggi, atau BOD dan COD yang tinggi, itu menyebabkan makhluk hidup atau biota-biota sungai itu tidak akan apa namanya hidup dengan baik, bahkan bisa mati semua karena itu terlalu tinggi. Dulu manis sampai terakhir tahi. Jadi sekarang ini pet tidak lagi. Dulu itu pakai polisi, pakai tentara, itu mau tuntut, tidak bisa. Untuk tanah ini, tidak kasih imbalan, cuma ganti tanaman yang kebon, tanaman kebon yang kenal. Sekarang kita menderita betul, kita menyesal. Harus diperhatikan beberapa aspek menurut saya. Yang pertama itu kan, mengenai biofisik lahan. Rasionalisasi dan proporsional daripada lahan itu harus kita buat, itu melalui tata ruang sebenarnya. Karena di situ nanti dibagi lahan, kawasan-kawasan, katanya kawasan budidaya. Di situ ada budidaya pertanian pangan, ada lagi budidaya pertanian perkebunan. Nah, berapa proporsinya? Nah, itu. Terus itu dari situ juga, biofisik ini kan ada lahan-lahan masyarakat diambil kan, jangan sampai itu dilepaskan semua terus mereka ini tersingkir ke tempat lain. Sosial budaya itu yang menyangkut dengan hak-hak. Nah ini kita harus hitung-hitung, jangan sampai seluruh lahan ini kita buka aja untuk sawit katakan. Jadi di situ harus ada satu studi ya, studi yang baik sehingga itu bisa menjawab semua persoalan itu. Tapi sudah jelas hutan primer dengan keragaman hayati yang tinggi itu jauh berbeda dengan perkebunan sawit monokultur, hanya sawit saja, yang lain di dalam itu sudah habis. Hutan kalau menurut saya itu dengan bahasa daerah Bahamti itu daerah Cakararam. Daerah Nemanti itu daerah Penyangga. Terus daerah Susti itu daerah yang kita bisa berkelola. Get up, stand up for your right.